biasa, mantap, Talk is the best. Tamu undangannya luar biasa semua. Kita doain buat Kiki Saputri dan Hairi bahagia selalu di dunia akhirat. Gimana nih akan? Gua aja tadi udah ngasih kado. Ki, gua kasih kado ya. Tiket bisnis kelas kemana aja, lu langsung berangkat pulang pergi. Ya, gua udah dapet. Gila, berarti banyak banget yang ngasih. Tapi gimana tingkah ya, Kiki kan di dalam lebih kalem nih daripada biasanya. Gua handulnya hilang. Benar-benar princess banget. Ya memang itulah, Allah kan udah. Harapannya buat Kiki sama Hairi. Harapannya kan cepat punya anak, punya momongan. Malam ini diituin Kiki di unboxing. Rame banget, seru banget kita ketemu sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita. Senang banget juga buat Kiki sama suaminya. Selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin amin amin. Ini rame banget sih tadi. Banyak banget teman-teman kita yang enggak ketemu lagi. Mau selama lamanya ngantrinya luar biasa. Bahkan Kiki ini terkenal kecilan aktif, kecilnya di dalam lebih kalem. Tetap ngerosting di dalam. Nggak kalem sama sekali, foto-foto pun dia tetap bingkrak-bingkrak. Dia tetap menjadi Kiki, sih nggak jadi princess yang diem aja juga. Doanya dari kita berdua, semoga Kiki menjadi istri yang bahagia banget sih kita dia. Iya. Alhamdulillah. Ya. Kan yang penting kan bukan megah atau tidaknya, tapi bahagia atau tidak sang pengantin ya kan. Ini mah udah mewah. Udah mewah, megah, meriah. Ya udah, bahagia lah. Iya, betul. Betul. Doakan kita juga bisa melewati malam pertama dengan lancar. Amin. Cocok ya, Kak? Ya, cocok lah. Masa gitu ngomongnya? Cocok lah. Kan kita enggak tahu, yang tahu mereka. Ketika mereka merasa cocok, belum akhirnya mereka muncul untuk menikah. Tapi jangan di depan orang, di depan orang banyak, karena suami itu harus menjadi imam. Jadi buat Kiki karirnya semakin baik, dan kalau mau roasting biar roasting pejabat publik aja. Pak, tadi ngeliat Kiki di dalam kan lebih kalem, sedangkan dia aslinya pecicilan tuh gimana Pak di dalam? Ya cukup berbeda ya, dan Kiki pandai membawa di penyataannya. Perkawinan yang elegan, yang anggun, giginya juga anggun, dan airnya juga sepertinya lepas dan sangat terbaik. Suasana di dalam gimana sih? Suasana di dalam boleh dibilang ada hangatan, dan banyak juga di antara kerabat dan saudara rasanya seperti ada di sebuah perhelatan yang sangat khas Kiki ya. Mudah-mudahan ini dibawa berkahan dan kebahagiaan buat kita semua. Kakak boleh kan menyaksikan Kiki merosting suaminya itu seperti apa sih Pak? Ya lucu juga. Dan ya nggak cuma kita yang dirosting, suaminya juga dirosting. Tapi saya bilang jangan sampai mertua aja rosting. Pak, tadi kita kan kemarin ketemu sama Bunda Korla, seru banget, dan saya apresiasi karena Bunda mau promosikan pariwisata Indonesia dan juga produk-produk ekonomi kreatif kita ya, kuliner itu suka banget. Dan mudah-mudahan Bunda katanya udah mau kembali, selamat dalam perjalanannya, dan nanti terus bisa.
bisa berkolaborasi untuk membangkitkan ekonomi dan khususnya pariwisata dan destinasi-destinasi. Itu pulang ke Medan lewat pakai jet pribadi, apa enggak pasti? Ya, tentunya kan konten, bagian daripada konten dan konten kreatif itu ya tentunya harus. Oke, terima kasih.